Ya, kembali lagi bersama saya Rikan ya, di channel saya Rikan Official. Ya, Timnas D ya pada hari ini merupakan laga match kedua dari kualifikasi Piala Asia U16 2020 ya. Ada dua laga pada hari ini, Rabu 18 September 2019 ya. Di antaranya ada Timnas Indonesia. Berikut hasil lengkap dari match kedua grup G kualifikasi Piala Asia U16 2020. Dari dua laga yang sudah dilangsungkan, ada perubahan di tabel klasemen ya, terutama untuk Timnas Indonesia. Berikut klasemen terbaru grup G kualifikasi Piala Asia U16 2020. Ayo jangan lupa untuk selalu dukung timnas kita ya di kelompok umur 16 supaya bisa lolos ke fase putaran final di Piala Asia U16 2020. Doa dan dukungan harus selalu kita berikan kepada timnas kita Garuda Asia untuk bisa menampilkan penampilan terbaik ya dan lolos sebagai juara grup di grup B kali ini ya. Ya mungkin itu sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe ya dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi sepak bola terbaru dari kami ya. Terima kasih yang sudah menonton dan